Cinta. Saya tidak lebihnya segantung lah. Saat ini KPU Kabupaten Pati sedang melakukan tahapan penanganan logistik pemilu, yaitu untuk pelipatan surat suara dimulai dari kemarin tanggal 8 ya, 8 Januari 2024 sampai 15 hari ke depan. Targetnya itu 4 surat suara sudah terselesaikan. Yang pertama ini di Januari kita untuk menyelesaikan dulu surat suara DPR di provinsi. Targetnya adalah 4 hari. Kemudian akan kita lanjutkan di untuk surat suara DPR di Kabupaten Kota, selanjutnya untuk Presiden, Wakil Presiden, serta DPD. Total ada berapa orang Pak yang dikerahkan untuk melakukan pelipatan? Hari ini, saat ini kita mengerahkan 275 tenaga kerja. Itu masuk teman-teman yang disabilitas juga. Ada berapa Pak yang disabilitas juga? Disabilitas kemarin kita data, kalau data tidak salah 10 orang. Kalau dari ini Pak, pelipatan ini ada yang rusak ada Pak suara-suaranya? Sampai sejauh ini yang rusak untuk di tahap pertama di Desember kemarin itu ada sekitar 240 berapa lupa saya detailnya, tapi ada 200-an yang surat suara rusak. Itu yang surat suara apa aja Pak? Untuk DPR ini. DPR. Ojo lali lo di follow, like, ambil subscribe sosial media Tribun Muria. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.